buat kamu. Apaan ini? Ya, dibuka aja. Terus dilihat isinya. Buat siapa? Buat Jumi. Ya, buat kamu lah. Buat kita. Buat kapan ini? Kan sebentar lagi Valentine. Saya mau ajak kamu ke resort itu. Ya, saya juga dikasih soalnya sama manajer resortnya. Gara-gara saya waktu itu pernah ada kerjasama di sana. Makasih. Tapi saya nggak mau. Kok nggak mau? Ya nggak mau aja. Lagian juga pasti nggak beda jauh kan sama di rumah. Sekarang juga udah punya anak, mendingan di rumah aja. Terus vouchernya gimana? Eh, kasih orang lagi aja. Itu kan juga dikasih kan, bukan Mas Abi yang beli. Oke. Siap untuk karir baru kamu, Melissa. Saya tahu kamu gak mau ikut gara-gara masih ngambek sama saya, kan? Apaan sih, Mas? Ikut saya. Kemana? Udah ikut saya. Bawa tas kamu. My darling, kelamaan ya nunggu deh Jumi. Oh, enggak kok. Enggak apa-apa. Gimana? Kita jalan sekarang? Ah, oh, dut, Mong. Ah. So sweet banget sih. Pagi-pagi buta begini udah jemput Jumi mau ke pasar. Emangnya enggak ngerepotin Mas Japra? Enggak sama sekali. Ya, daripada nanti kamu dijamret lagi kan. Pokoknya ada Jumi tenang aja. Mulai hari ini, gak bakal ada yang bisa ngaguin kamu. Karena Bang Japra bakal terus jagain kamu. Oh, dut, Mong. Jadi gemeteran, ah. Yuk. Ayo, siapa tante? Iya lupa. Tapi gak apa-apa nih aku jemput. Kan takutnya ada yang marah. Oh, dut, Mong. Mas Japra, gak ada yang marah kok. Kan Jumi masih single, lihat dong. Masih perawan. Terus bos kamu gimana? Kan takutnya nanti kamu kena omel. Soalnya kan kita juga baru kenal. Oh, bos Jumi, iya. Kalau tuan muda sih orangnya baik banget. Baik banget. Oh, yang penting enggak ganggu kerjaan Jumi gitu. Berarti itu majikan kamu udah percaya banget sama kamu ya? Tapi masa kamu kerja mulu? Kapan nih kita ada waktu berdua? Supaya lebih romantis gitu. Oh my, aduh. Lama-lama ngobrolnya. Gini, Mas Jafra, kalau urusan gitu itu gampang kok. Kalau tuan muda ke kantor itu pagi-pagi. Kalau non Kinan kadang-kadang suka ada arisan gitu kan. Udah gitu di sini ada Neng Ana yang lagi uwe-uwe paling di kamar. Oh gitu? Iya, ada Eyang Marta tuh. Jumi selalu berduaan tuh sama Eyang Marta. Nanti kalau pas waktu ketemu lagi, kapan-kapan bisa loh Jumi atur waktunya. Oh, bener ya? Oke deh. Kalau itu kita sekarang berangkat. Ayo ah, keburu siang. Iya, iya. Iya, ayo. Jumi pegangan boleh ya? Boleh. Oke. Hati-hati ya. Iya. Kita berangkat. Iya. Thank you.
Loh. Mas, kita ngapain ke rumah papa? Kamu kan masih ngambek sama saya gara-gara saya tinggalin mama sama papa kamu di tengah hutan. Ya udah, saya mau minta maaf supaya kamu gak ngambek lagi sama saya. Mas Abi beneran mau minta maaf? Iya, ya udah, ayo kita turun. Masuk. Bu, perawat yang dapat panggilan interview sudah datang. Suruh masuk aja langsung ya. Baik, Bu. Oke. Okay. Selamat pagi. Silakan, silakan duduk, silakan. Nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Melisa. Oke, saya udah baca sih CV kamu ya. Pengalaman kerja kamu cukup bagus. Terakhir kamu kerja di luar kota, betul? Iya, benar. Dan saya baru pindah ke sini, makanya saya perlu cari kerjaan baru. Oh, gitu ya. Kamu ini masih muda tapi pengalaman kerjanya bagus ya di panti rehab ya. Terakhir kamu kerja kayak gimana? Coba cerita sama saya. Terakhir saya kerja untuk lansia yang kena stroke dan emosinya nggak stabil, makanya dia ditinggalkan sama keluarganya. Tapi setelah saya rawat, alhamdulillah kondisinya jadi jauh lebih baik. Oh, kebetulan kalau gitu di sini juga ada pasien yang berkebutuhan khusus sih untuk dirawatnya ya. Kamu sih bagus ya CV-nya ya. Ini kamu lihat gaji sama tunjangan kamu. Kalau kamu setuju, kamu bisa langsung kerja sekarang. Gimana? Baik, Bu, saya setuju. Oke, kalau gitu. Kita langsung aja ya, lihat pasien yang bisa kamu rawat nanti. Ya, baik. Pak, nih tehnya. Makasih ya, Marisa. Iya. Mas, tapi rumah ini jadi sepi banget ya. Cuma kita berdua di rumah. Emang kamu ngijinin lagi? Ngijinin apa? Ya, siapa tahu gitu kamu ikhlas. Mau nambah lagi, nambah masalah nanti ya. Gak ada. Kayaknya ada tamu tuh. Mas, kayaknya tamu buat kamu deh. Kalau kan orang baru di sini, ya, bukain lah. Apa salahnya sih kamu, Marisa? Tapi kamu kan stok lama kata mantu. Apa yang datang ya? Ini kenalin, ini Ibu Anita. Beliau ini terkena stroke dan kemarin ini beliau sempat mau mengakhiri hidupnya karena depresi. Baik, Bu. Kalau gitu, Suster Melisa, saya harap kamu bisa jagain Ibu Anita dengan baik ya. Ya. Salam kenal, Bu Anita. Bu Anita tenang aja, saya akan merawat Ibu Anita dengan sangat baik. Nah, Bu Anita, mulai sekarang ngerawat Ibu Anita itu Suster Melisa, ya? Oke, kalau gitu saya tinggal ya. Permisi. My darling, sekali lagi Jumai ucapin makasih banyak ya. Udah nganterin Warawiri ke pasar sampai rumah lagi. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama deh Jumi. Iya. Oh iya, kapan-kapan kalau majikan kamu lagi gak di rumah, kamu kasih tahu aku ya. Kan aku pengen nemenin kamu. Masa iya kita berdua ada yang ngawasin?
Lagi pula juga itu majikan kamu pasti gak suka sama aku. Pasti dia tuh maunya kamu jadian sama satpam komplek. Tenang aja, kok soal hati kan cuma yang ngatur sendiri. Iya ya. Tangan Jumi denggang lagi. My darling, iya. Ini tahu nggak ini warna apa? Warna merah jambu. Mau tahu artinya apa? Warna merah jambu itu warnanya sehati sama warna Jumi yang lagi berbunga-bunga emping. Aduh. Jadi mulai sekarang gak bakal ada yang bisa menghalangi hubungan kita. Karena aku udah ngerasa cocok sama kamu. Dan aku pengen bisa lebih kenal lebih dalam. Oh my, my. Ini beneran? Beneran dong. Dari hati yang tulus? Iya. Aduh, Jumi jadi, aduh, gemeteran. Jadi gak bisa diem. Boleh nih lepas ya? Boleh? Boleh. Mas Jafra, udah gitu... Jumi masuk dulu ya, soalnya udah tengah hari bengkak nih. Takutnya nanti Eyang ngomel. Jumi pamit dulu ya. Oh ya udah. Sekali lagi Jumi ucapin makasih banyak. Sama-sama deh Jumi. Ya, Jumi pamit ya. Ya. Oh iya nih, belanjaannya. Aduh, jadi nyangkut lagi. Ini iya, niatnya mau ngambil ini. Iya, maaf ya. Jumi pamit ya. Ya. Dah. My darling. Peace ya. Ya. Dah. Ya. Mas Jafra. Dah. Kinan. Nanti. Aduh. Ngantuk. Duduk. Mau saya bikinin teh? Gak usah, Mah. Makasih. Mantu, saya minta maaf ya. Kalau soal uang itu saya... Saya minta maaf. Hah? Hidup, Mas. Aku mau cari anak kita, Sarah, anak kita, Mas. Kamu akan lumpuh selamanya. Kalau perlu, mati. Pak, Pak, orangnya ke sana, Pak. Kamu nggak bisa lolos lagi, Narma. Saya, walaupun uang saya nggak berseri, saya mikir-mikir kalau mau beli aset. Yuk, masuk kamar. Makasih ya. Masuk gudang ini. Keadaan rumah aman terkendali, loh. Akhirnya, kesempatan gue datang juga.